Masdar, ayah kandung Andi Ilham Saputra, berusaha tegar dan ikhlas atas kepergian putra kesayangannya. Namun di sela-sela prosesi pemakaman putranya yang dikemubikan di TPU Bumi Ayu, Kecamatan Kota Baru, tampak masih ada hal yang mengganjal dan belum terjawab. Masdar mengaku banyak mendengar kabar bahwa anaknya tenggelam di anak sungai tersebut karena didorong oleh seseorang. Apa harapan kita, Pak? Ya. Harapannya gimana, Pak? Harapannya ya semoga almarhum dekat tempat yang lapang. Kabarnya ada yang berbuat pada dia, Pak? Iya, ada. Menurut pemasdar dan berkawan dan saksi yang ada. Sekarang sudah ditangani oleh kepolisian. Ya. Dibuat seperti apa, Pak? Dia didorong, katanya. Terima kasih, Pak. Kecurigaan ini juga dibenarkan Kapolsek Kota Baru AKP Andi Zulkifli. Bahkan pihak kepolisian telah mengamankan seorang pria berinisial S, usia 50 tahun yang diduga sebagai pelaku yang mendorong Ilham. Namun untuk memastikan kebenaran tersebut dan untuk membuktikan apakah ada unsur sengaja atau tidak, Kapolsek mengatakan masih dalam proses penyelidikan. Jadi pada saat ini kami masih mendalami laporan-laporan tersebut. Memang ada beberapa saksi juga yang melaporkan adanya kejadian seperti itu, tapi tentunya kami masih menduga bahwa ada kejadian si korban didorong. Jadi saat ini kami masih mendalami. Berarti orang yang diduga itu diamankan sekarang, Pak? Ya, ada kami amankan di Polresta Jambi. Berapa orang, Pak? Satu orang. Inisial, Pak? Untuk inisialnya S. Doli Maulana, Jambi TV.